Roma itu pusat penyembahan berhala. Maka dia memutuskan untuk memindah ibu kota kerajaannya yang baru di daerah namanya Byzantium, antara Eropa dan Asia, yaitu di Turki. Disitulah dia menjadikan ibu kota untuk kerajaannya yang baru, dinamakan atas namanya sendiri, yaitu Konstantinopolis, artinya kotanya Konstantinos. Akhirnya dalam bahasa Inggris terkenal menjadi nama Konstantinopel. Ya, itulah menjadi ibu kota yang kedua dari kerajaan Roma, dan juga menjadi ibu kota kerajaan sebelah timur. Sehingga wilayahnya Rasul Yohanes yang dia besuk dan salinan tadi, akhirnya dijadikan satu kepatriarkan. Sehingga akhirnya sekarang gereja purba yang satu ajarannya, satu prakteknya itu punya dua pusat. Punya dua wajah. Wajah barat berpusat di Roma, wajah timur berpusat di Konstantinopel, di Antioquia, di Alexandria, dan di Yerusalem. Sehingga waktu itu ada lima pusat gereja. Di barat, di Roma, di timur, di empat pusat ini. Nah, sistem pemerintahan gereja yang lima pusat ini disebut sebagai sistem pentarki. Penta artinya lima, arki artinya kepemimpin. Dan para episkop yang memimpin lima pusat penting ini disebut sebagai patriark. Patriark dari kata pater artinya bapak. Arki artinya pemimpin, patriark artinya bapak pemimpin. Atau juga disebut sebagai paus. Paus dari kata papas, papas artinya bapak. Ya. Nah, dua pusat yang memakai gelar paus adalah di Alexandria dan di Roma. Oleh karena itu pimpinan gereja Alexandria dan sampai sekarang namanya juga paus. Jadi paus itu tidak identik dengan paus di Roma. Di gereja barat atau di gereja purba ada dua orang gelarnya paus. Paus dan patriark. Yaitu paus di Roma dan paus di Alexandria. Ya. Nah, inilah kita melihat sejarah gereja. Selama 1000 tahun yang pertama gereja ini satu. Ajarannya satu, semuanya satu. Jadi tidak ada aliran-aliran yang kita kenal sekarang, tidak ada waktu itu. Ya bidat ada, tapi diserang oleh gereja. Nah, mari kita lihat dulu. Jadi akhirnya muncullah bidat-bidat itu dalam gereja, karena kita mengatakan akan ada kuasa kegelapan yang mengganggu gereja. Bidat besar yang pertama muncul adalah yang diprakarsai oleh seorang Romo yang pangkatnya sama dengan saya, Arkimandrit. Arkimandrit itulah pangkat tertinggi dari seorang Romo yang tidak menikah sama sekarang. Nah, ini ada seorang Arkimandrit namanya Arius dari Alexandria di Mesir. Arius mengajarkan bahwa pernah ada waktunya di mana anak Allah pernah tidak ada. Arius. Nah, kalau anak Allah pernah tidak ada berarti anak Allah bukan kekal. Kalau anak Allah tidak kekal berarti dia bukan Allah. Makhluk. Maka terjadi kegaduhan dalam gereja. Gaduhlah gereja karena selama ini gereja percaya Yesus adalah Allah sesuai dengan kata kitab suci. Kok ini ada orang mengatakan anak Allah pernah tidak ada? Tidak ada. Nah, Romo Arius itu orangnya charming, tinggi, charming, dan saleh. Secara tingkah laku agama, tapi secara ajaran, secara dogma, ternyata bersalahan dengan gereja. Nah, karena waktu itu ada yang pihak kerajaan pro Arius, kerajaan. Pihak para pimpinan gereja memegang ajaran gereja yang asli. Nah, karena Konstantinus baru saja menjadi raja, dia takut kerajaan itu nanti tercabik-cabik kalau orang ini tidak rukun, hanya masalah teologi, mereka berperang satu sama lain. Akhirnya dikumpulkanlah semua para pimpinan gereja, mulai dari Inggris sampai ke India. India, karena waktu itu sampai ke India, Rasul Thomas kan menyebar Injil sampai ke India. Jadi para pimpinan gereja, ya karena waktu gereja masih satu, jadi mudah mengumpulkan. Kalau sekarang sulit sekali, gimana? Macam-macam aliran, ya lah. Dikumpulkan semua, akhirnya ada 318 orang pimpinan gereja yang berkumpul.
Kudus. Salah satunya Athanasius dari Alexandria, yang menjadi lawan Arius dari Alexandria. Athanasius masih muda waktu itu, seorang diaken muda, umurnya baru 20 berapa. Tapi pandai sekali. Tapi otaknya cemerlang, jadi dia yang akhirnya membela iman gereja yang sebenarnya, iman rasul. Dan akhirnya diadakanlah konsili sesuai dengan praktek dalam Kisah Rasul 15. Yang pertama pada tahun 325 di kota namanya Nikea, yang sekarang menjadi desa namanya Isnik. Saya nangis waktu kesana, gerejanya jadi masjid, gereja tempat pertemuan ini jadi masjid sekarang, dan kota itu jadi desa biasa, desa muslim di kota. Dihancurkan kan sama Turki waktu itu. Nah, disitulah akhirnya para pimpinan gereja bergumul mengenai apakah Yesus itu Allah atau bukan, dalam melawan Arius. Melalui pergumulan membaca teks-teks kitab suci, ajaran-ajaran para bapak-bapak pendahulu, ya, dari praktek-praktek gereja, akhirnya ditemukan bahwa memang Alkitab maupun sejarah gereja mengajarkan Yesus itu satu hakikat dari Bapa. Yesus itu Allah. Maka akhirnya pada saat itu dirumuskanlah pengakuan iman untuk membetengi ajaran gereja. Itulah yang disebut pengakuan iman Nikea, yang bunyinya, aku percaya pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Terus kan Pak disebut iman, pengakuan iman rasuli. Bukan, kalau pengakuan rasuli itu hanya pengakuan gereja Roma. Ini pengakuan seluruh gereja. Lebih luas adanya kata-katanya daripada pengakuan rasuli. Ya. Yang kedua akhirnya, dan pada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang diperanakkan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakkan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Nah, untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma dari Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maryam, serta menjadi manusia. Telah disalibkan bagi keselamatan kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita sengsara dan dikubur. Dan pada hari ketiga dia bangkit lagi, sesuai dengan kitab suci. Setelah dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk menghakimi orang hidup maupun orang mati, yang kerajaannya tidak ada akhirnya. Tapi tak lama kemudian ada bidat lagi muncul di gereja. Diprakarsai seorang rahib tua dari orang Yunani ini. Kalau tadi orang Mesir, ini orang Yunani. Namanya Makedonios. Makedonios mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Roh Kudus itu hanya daya ilahi yang bukan pribadi. Energi semacam energi. Anehnya, dua ajaran yang ditolak dari jauh-jauh zaman purba ini diulang kembali oleh saksi Yehova. Jadi saksi Yehova ini bukan mengajaran yang baru, mengulangi bidat yang pernah dan sudah ditolak oleh gereja-gereja di zaman purba. Ya. Akhirnya gereja berkumpul lagi pada tahun 381 membahas mengenai Roh Kudus itu siapa. Dan akhirnya rumusannya ternyata ya Roh Kudus itu Allah, satu dengan Bapa bersama Firman. Maka dikatakan, dan aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi Hidup yang keluar dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Lalu Roh Kudus karya pertamanya adalah menciptakan gereja, itu kan di hari Pentakosta. Maka pengakuan yang kedua adalah mengatakan, aku percaya berada gereja yang satu, kudus, Katolik. Nah, apa artinya Katolik? Katolik bukan namanya Roma Katolik, bukan. Katolik ini dari kata kas atau kata sesuai dengan holon, keseluruhan.
atau keutuhan. Jadi Katolik artinya bahwa ajaran gereja itu sesuai dengan keseluruhan dan kepenuhan wahyu ilahi yang dinyatakan dalam Kristus. Itu artinya Katolik. Katolik bukan artinya Roma Katolik, itu artinya. Ya, artinya bahwa ajaran gereja itu tidak kekurangan apa-apa, utuh di dalamnya, sempurna. Semuanya berasal dari wahyu yang ada dalam Kristus. Itu artinya Katolik. Ya? Jadi gereja yang satu, kudus, Katolik, dan apostolik. Apostolik dari kata apostolos. Apostolos artinya rasul. Berarti gereja ini didirikan rasul, ajarannya mengikuti rasul, pelayanan-pelayanannya mengikuti rasul, kuasa yang ada di dalamnya adalah kuasa yang sama yang dimiliki oleh para rasul. Oleh karena itu gereja ortodoks itu, biarpun bukan karismatik, kuasa-kuasa Roh Kudus bekerjanya selalu dan selalu ada, tidak pernah tidak ada. Mengusirkan setan, kesembuhan, semuanya. Jadi kami karismatik yang asli, tapi bukan Pentekosta. Kami Katolik yang asli, tapi bukan Roma. Kami Evangelical yang asli, tapi bukan Protestan. Gitu loh. Jadi gereja ortodoks itu adalah gereja Katolik, tapi bukan Roma. Gereja Evangelical, tapi bukan Protestan. Gereja karismatik, tapi bukan Pentekosta. Jadi utuh semuanya gitu. Akhirnya pecah-pecah itu kan dasarnya, yang setelah itu. Nah inilah artinya, jadi karya Roh Kudus itu yang pertama dalam menciptakan gereja dinyatakan aku percaya pada gereja yang satu, Kudus, Katolik, dan Apostolik. Dalam kehidupan gereja ini yang terutama adalah pelayanan sakramen yang dimulai dengan baptisan. Maka dikatakan aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Dari sini kita berbicara nanti sakramen-sakramen yang lain. Nah tujuan dari semua hidup dalam gereja, hidup dalam sakramen, dalam firman dan semuanya, tujuannya itu apa? Aku menunggu akan kebangkitan orang-orang mati. Jadi kan menunggu akan kebangkitan itu. Lalu yang ke-12, serta kehidupan zaman yang akan datang. Nah itulah ringkasan daripada seluruh ajaran Injil. Itulah summary daripada ajaran Alkitab. Nah, kalau kita bisa berpegang ini, kita tidak lari kemana kesana kemari, gitu ya. Kita akan lurus dituntun. Oh, ini rupanya ajaran gereja purba yang bukan anggapan orang-orang gitu, bukan karangan orang-orang. Nah, akhirnya sudah dari tahun 381, lalu ada bidat lagi namanya Nestorianisme. Tahun 431, ada bidat lagi yang namanya monofisitisme. Itu dilawan oleh gereja dalam konsili tahun 451. Lalu ada usaha untuk merangkul kembali orang-orang monofisit kembali kepada iman ortodoks di konsili tahun 553. Lalu ada bidat lagi semi monofisitisme yang mengatakan Yesus itu hanya punya kehendak ilahi, tidak punya kehendak manusiawi. Gereja menentang. Kalau gereja Yesus tidak punya kehendak manusiawi, berarti dia bukan sepenuhnya manusia. Di mana ada manusia tidak punya kehendak? Yang benar adalah Yesus punya dua kehendak. Kehendak ilahi dan kehendak manusiawi, dengan kehendak manusiawi tunduk kepada kehendak ilahi. Yang terakhir adalah tahun 787, menegaskan kemanusiaan Yesus. Kalau betul-betul firman jadi manusia, berarti dapat digambar, dapat dilihat. Berarti gambar-gambar seperti ini, ikon ini, itu bukan berhala, tidak ada kaitannya dengan berhala. Ini menegaskan bahwa firman betul-betul jadi manusia. Maka bisa dilihat, bisa diraba, bisa digambar. Itulah ketujuh konsili gereja yang akhirnya menjadi pagar dari pemahaman kita tentang Tritunggal, tentang dua kodrat Kristus, tentang kemanusiaan Kristus, tentang keselamatan, semuanya terangkum di sini, di dalam konsili-konsili. Nah, sementara itu gereja Roma yang berpusat di Roma mulai, karena diserbu oleh orang-orang barbar waktu itu, secara politis terpisah dari gereja Timur. Gereja Timur ada negaranya, negara Bizantium, yang dipimpin oleh keturunan-keturunan Konstantinus. Sementara gereja Roma waktu itu mulai dikuasai oleh orang-orang barbar, sehingga secara politik terpisah dari gereja Timur.
Dan waktu itu gereja Roma secara pelan-pelan mulai berpikir dirinya sebagai satu-satunya gereja. Karena terpisah dengan gereja Timur. Lalu pimpinan gereja Roma mulai berpikir dialah kepala gereja secara universal. Padahal tadinya adalah pentarki. Karena Roma, memang pimpinan gereja Roma ada di pusat ibu kota, dituakan memang, tetapi bukan berkuasa satu-satunya. Tapi Roma tidak terima kalau hanya sekedar dituakan, dianggap paling tua karena berada di ibu kota kerajaan. Akhirnya dia mengklaim, menuntut bahwa dia juga adalah sebagai satu-satunya kepala gereja. Inilah yang akhirnya menjadi masalah. Ketika pada pada abad ke-7 Islam muncul dan orang-orang Arab menyerang wilayah-wilayah Kristen di Timur Tengah dan kerajaan Bizantium merasa kewalahan, merasa tidak berdaya untuk menyerang melawan mereka, lalu mengirim surat kepada Paus di Roma tanpa menyadari bahwa gereja Roma sudah berubah cara memandang tentang hubungan satu dengan yang lain. Apalagi pada tanggal 25 Desember tahun 800 ketika bangsa-bangsa barbar mulai mengikut di gereja Katolik di Roma, raja-rajanya mulai akhirnya bertunduk kepada Roma. Dan waktu itu Paus mengajak Charlemagne, Raja Jerman, untuk menerima misa, the mass, di altar di Roma. Tanpa dia sadar, Paus bawa mahkota ke raja. Ketika Charlemagne itu berlutut untuk menerima perjamuan, langsung dimahkotai, aku angkat kamu jadi raja. Sehingga dengan demikian gereja Roma menjadi penguasa kerajaan-kerajaan di Eropa Barat. Sehingga waktu itu, sejak saat itu Roma itu, gereja Roma tidak bisa dipisahkan dari politik. Oleh karena itu Vatikan itu bukan hanya sekedar wilayah, itu satu negara. Paus itu bukan hanya pimpinan agama, tapi juga kepala negara Vatikan. Sehingga sejak saat itulah gereja di barat itu bersatu dengan politik. Mendirikan negara baru namanya Kerajaan Romawi Suci. Holy Roman Empire yang didirikan oleh gereja Roma Katolik. Dengan demikian terjadi skisma politik. Di timur masih ada kerajaan Bizantium. Roma mendirikan kerajaan Romawi Suci, Holy Roman Empire. Di sini akhirnya terjadi clash antara gereja timur dan gereja barat. Klaim dari gereja Roma makin hari makin menjadi-jadi. Sehingga pada waktu gereja timur diserang oleh Arab, dan kaisar dari gereja timur memohon pertolongan. Karena kalau patriarch tidak punya tujuan politik, patriarch gereja timur itu hanya murni agama. Kalau Roma, politik dan gereja jadi satu. Minta tolong pada gereja di Roma supaya melawan munculnya Islam, Arab dan Turki ini, ya. Apa yang terjadi? Gereja Roma mengirim seorang kardinal, yaitu episkop yang berpangkat kardinal. Gereja Timur tidak ada pangkat itu, namanya kardinal. Itu hanya ada di gereja baru. Kardinal namanya Kardinal Humbert. Bertemu dengan patriarch gereja Timur di Konstantinopel, namanya Mikael Kerularius. Dua-duanya sama-sama orang keras kepala. Nah, ini menuntut gereja Timur tunduk gereja Barat. Timur tidak, kamu tidak tunduk kepada siapa-siapa, sebab dari dulu tidak ada tunduk menunduk. Dari dulu kita saling bersaudara, kita mempunyai wilayahnya sendiri. Dan yang terjadi adalah Kardinal Humbert marah.
gereja yang terbesar waktu itu adalah gereja Ayah Sofia yang sekarang jadi masjid di Turki. Itulah gereja Ortodoks. Pada waktu itu kalau ibadah itu ada ribuan orang di gereja, itu orang besar sekali kan, ribuan orang. Dia masuk ke gereja pada hari Minggu ketika ada liturgi suci bukan untuk ikut ibadah, untuk menaruh surat penginjilan. Terkutuklah gereja timur oleh gereja barat. Jadi yang memprovokasi perpecahan gereja barat memang dari awal. Sehingga akhirnya pada bulan Juni tahun 1054 terjadilah perpecahan antara gereja yang satu yang di barat dengan gereja yang timur, pecah, duel. Gereja yang barat itulah akhirnya disebut gereja Roma Katolik. Ketika tentara Turki makin maju, Sultan Mehmet menyerang Konstantinopel dan Kaisar Alexis Komnenus, Kaisar namamu, sudah tidak mampu teman-teman minta tolong kepada gereja Roma. Waktu itu yang menjadi paus adalah Paus Urbanus. Tolonglah kami, wilayah-wilayah suci kami di Yerusalem diambil alih orang-orang Islam, kami tidak diizinkan untuk berziarah, kami mendapat tekanan. Akhirnya ini dibuat oleh gereja Roma dianggap sebagai satu kesempatan untuk mengambil alih, menundukkan gereja timur pada gereja Roma. Nah, sebagai reaksi terhadap permintaan gereja timur ini, gereja Roma melancarkan perang salib. Tahun berapa? Tahun 2009. 1209 tanggalnya lupa saya. Dan perang salib ini terjadi 9 kali. Jadi sebenarnya perang salib itu bukan antara Kristen dan Islam, antara kekuatan barat dan kekuatan Islam. Islam ini, karena gereja timur tidak ikut-ikut. Ya toh? Dan dalam peperangan ini, pertama sekali apa yang dilakukan oleh gereja Roma adalah menundukkan wilayah-wilayah gereja timur. Lalu di Yerusalem mendirikan patriarch tandingan yang di tundukkan oleh ditunjuk oleh gereja Roma. Di gereja di Yerusalem, di Antiochia juga patriarch tandingan demikian. Terutama dan di kota Konstantinopel sendiri. Patriarch yang asli diusir. Dan patriarch bikinan Roma ditaruh namanya Kardinal Morosini. Dijadikan patriarch di situ. Yerusalem. Dan bukan di Konstantinopel. Dan Baldwin dijadikan kaisar di situ. Kaisar asalnya diusir. Perang salib inilah yang akhirnya seal the division between the Orthodox Church and the Roman Catholic Church. Terutama perang salib yang keempat tahun 1054. Di mana gereja timur dirampok habis-habisan oleh tentara perang salib. Orang sedang beribadah dibantai oleh mereka. Jadi orang Kristen dibunuh orang Kristen. Dibunuh oleh gereja Roma. Dan barang-barang dari gereja-gereja yang indah-indah di Konstantinopel dirampok, dibawa ke Roma. Dan itulah akhirnya gereja timur sakit hatinya luar biasa pada gereja Roma dan tidak bisa dipulihkan sekarang. Sampai sekarang belum bisa dipulihkan karena gereja timur sekarang jadi selalu curiga dengan gereja Roma. Sebab selanjutnya begitu terus gitu loh. Ketika mereka mendirikan gereja Katolik Ritus Timur, tujuannya adalah untuk lure the Orthodox people to become Roman Catholic. Because they worship like the Orthodox, yet they are under the Pope. Namanya Uniat, gereja-gereja Uniat. Ini akhirnya menjadi duri dalam hubungan antara gereja Barat dan gereja Timur. Apa yang terjadi akhirnya? Gereja Timur makin lemah, wilayahnya makin sempit karena dari selatan diserang oleh Arab, Mesir, Irak, Lebanon, Yerusalem, Syria, semua jatuh ke tangan Islam. Tinggal Turki sedikit, itu pun akhirnya diserang oleh tentara Saleh. Tinggal sedikit di Nikea saja.
Sehingga ketika akhirnya dibombardir oleh tentara Turki, Sultan Mehmet dibombardir terus, akibat sudah diperlemah oleh seorang salib, Konstantinopel ambruk. Pada tahun 1453 Konstantinopel jatuh ke tangan Islam Turki. Kerajaan Kristen Timur yang pernah jaya menjadi negara Islam Turki. Dan disitulah umat Kristen mengalami aniaya, dibunuh, dibantai oleh orang-orang Islam. Untunglah pada tahun 988 sebelum Perang Salib, Gereja Timur berhasil mentobatkan Rusia dan seluruh Eropa Timur dari penyembah berhala menjadi orang Kristen. Sehingga dengan demikian Gereja Timur meskipun secara politik ambruk, tetapi sejak sebagai gereja tetap berdiri. Namun apa yang terjadi? Pada tahun 1917 negara Rusia dan Eropa Timur itu ambruk di tangan komunis. Gereja Timur mengalami aniaya kembali. Selama masa pemerintahan komunis ini ada 40 juta orang Kristen Ortodoks yang dibantai oleh orang komunis. Lebih banyak daripada martir pada zaman Romawi. Tapi akhirnya janji Kristus tidak pernah bohong. Alam maut tidak akan dapat mengalahkannya. Maka tahun 1988 Presiden Gorbachev menjadi presiden dengan policy perestroika dan glasnost, komunis hancur dan ortodoksi muncul kembali, dan sekarang di Rusia itu menjadi negara, terjadi kebangkitan kekristenan yang luar biasa, dan Presiden Putin adalah satu-satunya presiden zaman modern yang terang-terangan declare untuk membela orang Kristen di mana saja. Ini loh sejarahnya, ya. Jadi banyak orang tidak mengerti mana sejarah Gereja Timur. Sehingga pada waktu itu banyak orang-orang Ortodoks yang lari ke Eropa, yang lari ke Amerika, lari ke Australia, sehingga Gereja Ortodoks pun menyebar kemana-mana. Nah, salah satunya efeknya adalah ke Asia ini, ke Indonesia. Inilah efek dari kebangkitan yang terjadi dalam Gereja Purba ini, dalam Gereja Timur. Nah, sementara itu Gereja Barat sesudah pisah dari Gereja Timur tahun 1453, Gereja Barat makin menjadi-jadi di dalam menginovasi ajaran-ajaran baru, termasuk ajaran Nabi Penyucian, ajaran Paus tidak dapat salah, ex cathedra, dan ajaran-ajaran ini yang tidak ada dalam pada waktu Gereja Purba. Sehingga Gereja Barat mengalami permasalahannya sendiri. Pada bulan Oktober 1517, seorang pastor Roma Katolik yang bernama Martin Luther memprotes Gereja Barat ini.